Bertempat di ruang aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahyang, Hartono, resmi melantik sebanyak 124 orang ASN di lingkungan Pemkab Kepahyang menjadi guru fungsional. Ratusan guru ini dilantik setelah memenuhi persyaratan untuk menjadi fungsional muda dan madya karena telah melalui uji kompetensi sebagai guru fungsional di sekolah masing-masing. Sekretaris Daerah Kepahyang Hartono mengatakan bahwa dengan menjadi fungsional, seluruh guru ini akan mendapatkan kenaikan tunjangan sebesar Rp142.000 sehingga besaran yang diterima yaitu Rp327.000 setiap bulannya. Harus angka kredit. Angka kredit harus fungsional. Jadi satu angka kredit, yang kedua kali dalam segi tunjangan mereka akan naik dari mereka 185 menjadi 327. Ya, ribu tunjangan fungsional guru kan. Begitu juga tenaga kesehatan yang tadi naik dia. Ya. Oh, artinya itu yang menjadi kelebihan dari ini. Kelebihan mereka ini memang harus profesi mereka, karena profesi harus fungsional. Ya, sebenarnya tidak ada kelebihan sebenarnya, tapi karena fungsional ada. Namun demikian, para guru fungsional ini dituntut untuk menjadi guru profesional dalam menjalankan tugasnya, dan untuk mengusulkan kenaikan pangkat pun para guru juga wajib mengikuti uji kompetensi dan beberapa persyaratan lainnya. Nico Relius, RBTV melaporkan.